depan makam Rasulullah ni aku cakap depan muka kau. Kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram juga kau mampus. Saya, ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni? Saya masa tengok, tangan saya ketar. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebelum menonton video ini lebih lanjut ya, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang dari Palestina, semoga ya diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu Ustazah ya Asma tegur dialog maki mak mertua di tanah suci. Oh my god, apa nih guys ya? Aku tak faham juga lah guys ya, di makam menghina. Oke. Makam Rasulullah dan tanah suci Mekah dalam dialog. Allahu Akbar. Aku tak faham. Adakah macam ni guys ya? Oke, ini terbaru ya guys ya. Oke, dah 4 hari yang lalu, tapi kawan-kawan baru request ya, dan saya baru tengok ya guys. Maksudnya baru tengok Instagram. Nah, jadi jom kita tengok bersama. Let's go. Kau dengar apa aku cakap ya? Depan makam Rasulullah ni aku cakap depan muka kau. Kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram juga kau mampus. Demikian antara dialog yang dilontarkan pelakon tempatan, Jana Nick, ketika menjayakan watak Misha dalam siri drama Surat dari Tuhan yang mula ditayangkan di slot Samarinda bermula semalam. Walau bagaimanapun, dialog tersebut telah mendapat kritikan dan kecaman hebat daripada ramai pihak. Pendakwah terkenal, Ustazah Asma Harun, menerusi sesi siaran langsung di TikToknya semalam, tampil mengkritik babak drama Melayu tersebut kerana merasakan bahawa dialog yang digunakan dalam drama itu seperti tidak menghormati kesucian makam Rasulullah dan tanah suci Mekah. Saksikan. Puan, kau dengar apa aku cakap? Depan makam Rasulullah ni aku cakap depan muka kau. Kalau Ryan benci aku, aku akan pasti dekat tanah haram juga kau mampus. Cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ini juga kau mampus. Saya, ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni menggunakan makam Nabi. Bayangkanlah, saya ulang lagi sekali tu apa sekali ayatnya. Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap eh? Depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus. Tuan apa sekalian, seolahnya walaupun dia tak sebut aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah. Tapi dia sebut, hey puan, kau dengar apa aku cakap, depan makam Rasulullah, dengan tangannya menunjukkan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Betul. Dan saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi. Pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam. Depan makam Rasulullah sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka engkau kalau begini-begini, dekat tanah haram ni juga engkau akan mampus. Perkataan mampus. Kata-kata ini dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu pada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu.
atas dasar apa pun, daripada based on true story ke, betul, betul, ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti, kalau pun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang dia ambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama, apapun tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok tangan saya ketar. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci. Betul, betul. Jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Betul banget. Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu supaya maksudnya rasa macam, eh, tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah. Tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi. Tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi. Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Contohlah, saya nak berjanji dengan suami dekat Masjid Nabawi. Kita kan selalu jalan depan Masjid Nabawi, keliling Masjid Nabawi. Lepas tu kita akan berhenti depan kubah hijau. Nak berjanji kepada suami contohnya, abang-abang, depan makam Rasulullah ni, saya berjanji dengan awak, depan makam Rasulullah saya akan jadi isteri yang baik. Contoh nak berjanji tak, yang baik pun tak boleh pun. Macam macam bukan tak kata tak sampai hati, macam tak layak, tuan-tuan sekalian. Faham eh? Macam tak layak nak gunakan makam Rasulullah, nak menyebutkan sesuatu yang kita nak buat, nak menyandarkan apa yang kita nak buat sebab kita tahu kita lemah. Maksudnya kita tahu kita ni sangat sangat lemah dalam menunaikan janji kita. Janji kita hari ini, janji kita saat ini, minit ini, mungkin lepas sejam kita dah lupa dah janji kita. Maksudnya untuk perkara baik pun tak layak, tak mampu nak ucap. Depan makam Rasulullah ni saya berjanji dengan awak sekian-sekian. Depan makam Rasulullah, Allahu Akbar, tuan-tuan sekian. Apatah lagi menyebutkan perkataan yang seperti ini. Demam depan makam Rasulullah ni, depan muka engkau ni sekian-sekian, di tanah suci juga aku pastikan kau mampus. Bayangkan. Saya ulang, saya takut saya salah. Saya minta tim dengar, saya minta tim tulis balik, lepas tu saya minta tim download. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian, nak jadi viral, nak dibenci ke, nak dimarah ke, nak dibenci ke, saya menghadapi. Saya minta maaf sangat. Saya tak tahu, saya tak check lagi siapa producer, siapa penulis skrip, siapa semua. Tetapi pelakon bila diberi skrip seperti ini, janganlah kita berdalih, janganlah kita seolahnya bukan orang yang merdeka, seolahnya kita ni dijerut. Kalau tak baca skrip ni, kau tak boleh berlakon dah, kau tu sekian-sekian. Kita adalah umat Islam yang merdeka, kita ada hak untuk bersuara. Kita boleh bercakap, tidak, saya tak nak guna skrip ni di tanah suci. Dan sekiranya, saya tak pastilah, mungkinlah ada jawapan lepas ni, oh bukan di tanah suci, itu background saja, sebenarnya bukan masjid pun tak boleh disebut. Betul. Makam Nabi, tak boleh disebut makam Nabi, lalu dikaitkan dengan benda yang sangat teruk, perkataan mampus dan sebagainya. Ya, ada yang dengar, ada yang dengar penulis skrip. Subhanallah, ada yang kata, betul Ustazah, saya dengar. Cerita drama sekarang, drama yang sedang ditayangkan di TV3. Subhanallah, saya ni tangan ni serang sejuk, menggeletar. Subhanallah, muslimin muslimat, bayangkan sebut makam Nabi, bersumpah. Tak apalah, saya harap bila ada teguran yang tegas dan keras seperti ini, selepas ini producer ke, penerbit ke, penulis skrip ke, pelakon ke, tolong ingat sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai akhirat. Tolong ingat, umat Islam kita semakin kuat bersuara. Bukan saya je bersuara, suara saya akan disambut. Ada ramai pejuang cyber dakwah. Ada ramai pejuang cyber dakwah akan menyampaikan. Kalau dulu pelakon-pelakon ke penerbit, penulis skrip suka hati je tulis, sebab apa? Ketika itu suara dakwah, suara nahi mungkar tak kuat, tak ada platform,
Sebab dulu tengok je TV, nak tegur tak boleh. Betul. Zaman tu tak ada media sosial lagi. Betul. Kita tengok pelakon dengan pakaian yang seksi dengan itu, tapi nak tegur saluran mana, tak boleh tegur saluran mana. Tapi sekarang dah ada platform, dah ada ni. Jangan ingat apa yang kalian buat boleh sesuka hati sampai tak fikir sensitiviti umat Islam. Anda tak boleh sebut ikut suka hati kamilah drama kami, suka hati kamilah rancangan kami, TV kami. Subhanallah tuan-puan sekalian. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan hadis yang sahih dalam himpunan 40 hadis akhir zaman kiamat. Subhanallah. Ketika Nabi menyebutkan, hadis tu agak panjang tapi hujungnya Nabi menyebutkan, akan tiba suatu masa bala, ya Allah, Allah akan menurunkan bala dan menunjukkan kemarahannya. Allah menurunkan bala demi bala. Subhanallah. Lalu ditanya oleh salah seorang isteri Nabi, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang beriman ataupun orang soleh, orang baik sudah tidak ada? Sebab saatnya Allah akan turunkan bala demi bala, Allah akan turunkan bencana demi bencana. Kemudian apa Nabi jawab? Tidak. Sebenarnya orang-orang Islam, orang baik ramai ketika itu, tetapi kerana keburukan terlalu berleluasa, kerana maksiat terlalu berleluasa, kerana apa? Kerana tidak ada lagi perjuangan, ataupun Nabi menjadikan tidak ada lagi mereka yang ingin menegur kemungkaran, tidak ada lagi mereka yang nak mencegah kemungkaran, tuan-puan sekalian. Sebab itu mereka tak boleh kata ikut suka hati. Kalau Allah nak turunkan bencana, Allah turunkan kemarahan, kemurkaan, bencana itu akan menimpa bukan mereka yang menjadi punca kemurkaan Allah saja, bukan akan menimpa mereka yang mengundang kemarahan Allah saja, tetapi ia akan menimpa kepada seluruh mereka yang berada dalam lingkungan kawasan yang diturunkan bencana Allah, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang yang soleh. Namun jika berlaku kematian, kematian yang berbeza, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi ini bukan bercakap siap, ini bukan saya bercakap bukan soal kepentingan diri saya. Kalau kepentingan diri saya, saya nak saya disukai ramai. Biar artis pun suka, biar penerbit pun suka, biar orang seni pun suka saya. Kan kita kan suka disukai orang. Betul. Tetapi jika kita nak disukai orang dengan jalan kemurkaan Allah, sebenarnya kita bukan sesiapa, melainkan kita adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Vibe. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya guys ya, Ustaz Azma Harun ya, sekolahkan Jananik menghina makam Rasulullah dan tanah suci Mekah. Betul apa yang disampaikan oleh Ustazah Azma Harun tadi, bahwasannya memang kita saja yang istilahnya bersumpah baik ataupun berkata-kata baik lalu menyangkut pautkan dengan makam Rasulullah, tanah haram, kita tuh macam tak layak dan tidak ada di pikiran kita. Tetibanya ada istilahnya drama ataupun film yang mengungkapkan hal demikian gitu. Itu kurang ajar banget sih kalau menurut saya guys ya. Dan coba di sini kita akan melihat sebuah komentar ya. Tak rugi pun ustazah tak disukai orang-orang macam tuh, yang penting kita mulia di sisinya. Betul, insyaallah ya kan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Ustazah Asma Harun. Kalau di tanah suci dan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kita berbicara sembarangan. Terima kasih Ustazah. Betul guys ya. Jadi mungkin ini tidak diajari juga gitu kan. Di dalam istilahnya tanah haram itu, kita tidak boleh berkata yang tidak baik, berkata yang buruk-buruk, apalagi sampai membawa makam Nabi Muhammad SAW lalu di akhir katanya adalah mampus gitu kan. Itu sangat tidak ada dalam retorika ataupun adab seperti itu ya guys ya. Umat Islam sepatutnya boikot drama-drama ataupun film-film yang mempermainkan agama Islam dan Rasulullah. Betul banget ya. Sebagai orang Islam, jangan bersikap kurang ajar pada makam Nabi Muhammad SAW. Permainkan agama Islam dan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, jauhilah dari orang yang bersikap kurang ajar itu. Alhamdulillah. Bagus ustazah tampil bersuara, semoga yang menonton mendapat kesadaran keinsafan. Ini kawan-kawan boleh juga bergerak ya guys ya, bergerak. Mungkin dalam skrip itu bisa pengarah film ataupun produser itu mengekat ya perkataan-perkataan itu juga. Kan bisa seperti itu. Dan ini karena sudah terlanjur seperti ini, jadi ya mau gak mau ya guys ya, kita juga harus bersuara agar supaya tidak terjadi menimbulkan juga keresahan ramai nantinya guys ya. Banyak orang yang tahu kan,
Allah, sudah lama saya tak menonton drama Melayu sebab ada banyak perkara yang tak saya suka . Bila viral tentang masalah ini, saya dengar ayat dalam drama itu seolah-olah mempersendakan ya makam Rasulullah dan tanah suci haram. Betul lah guys ya, Allah, tidak wajar disebut tidak layak ayat itu pada skrip drama Melayu. Jadi bagi istilahnya artis-artis juga, kalau memang menerima skrip demikian, tolak aja seperti itu ya. Karena kita istilahnya mencintai baginda Nabi Muhammad, dan juga istilahnya tanah haram loh. Tanah haram itu tanah yang mulia ya. Allahu Akbar. Dajjal aja gak masuk ke sana gitu guys. Allahu Akbar. Saya menangis dengar keterangan ustazah nih. Allahu Akbar. Saya pun macam mana ya, hati itu macam tergores lah guys ya, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan persendaan ya, persandaan, percandaan ataupun ya hanya sebatas film aja, dan juga tanah haram. Allahu Akbar. Yang mana insyaallah kalau kita ke sana pasti kita menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gitu kan. Dengan apa? Dengan membuktikan bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat, menyampaikan salam gitu. Tapi di sini menggunakan kalimat yang tidak enak kita dengar seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.